guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di daerah Kuningan, Jawa Barat. Dan aku kemarin dapat informasi dari salah satu followers mengenai keadaan adik kecil yang sangat memprihatinkan, yaitu terkena kanker kulit sehingga seperti ini guys. Itu dia, jadi itu ada foto dan videonya mengenai adik Ana yang mohon maaf sampai sudah terkena bagian matanya ya, dan kronologis detailnya aku belum tahu seperti apa. Kemarin kita udah sempat open donasi untuk keluarganya adik Ana biaya berobat, dan kita akan menyerahkan hari ini gitu. Mohon maaf karena ini kita juga habis dari luar kota, jadi baru menyerahkan hari ini guys ya. Langsung aja kita ketemu sama adik Ana. I ran all the way here, but now I can't see the reasons I try too hard to make. Bapak, halo, sehat alhamdulillah. Di mana, Pak? Dalam. Di dalam, oke. Jadi adik Ana ini umur berapa, Pak? Umur berapa? 9 tahun. Ya. Terus sakit sudah berapa lama? Ya, parah-parahnya 3 tahun. Oh, 3 tahunan. Ya. Okay. Ini sekarang lagi ngapain, Pak? Lagi tiduran. Oh, lagi tiduran. Oke. Okay. Cuman makin parahnya kesini-sininya sih. Oh, kesini-sininya. Iya. Yeah. Ini sekolah adik anak? Udah diberhentiin dulu. Oh, diberhentikan. Udah berapa lama, Pak? Udah hampir, ya aturan lo kan masuk sekolah ini, masuk sekolah kelas 3-an kan. Oh. Kelas 4 sekarang. Berhenti, jadi iya. Setahun yang lalu? Iya. Si Pak. Cuman karena lagi pengobatan sama gurunya diberhentiin dulu. Oh, karena tahu kecapean juga ya Pak? Iya, kemarin juga udah daftar sih di sekolah SLB deh. Sekolah apa? SLB. Oh, SLB. Iya. Cuman ya sama gitu. Cuman terkendalanya ya itu lagi berobat, ketinggal lagi. Hmm. Ya gurunya nyaranin ya udah berhenti aja dulu. Oke. Pengobatan biar lancar dulu. Karena takutnya juga kelelahan secara fisiknya. Terus kalau kena sinar matahari suka keluar luka gitu. Oh, keringat. Ini. Keluar keringat ya? Luka timbulnya? Oh, luka timbulnya. Yeah. Sama benjolan ini. Ini rumahnya. Oke. Okay. Ini? Iya. Yeah. Assalamualaikum. Salam. Ibu. Adek. Alhamdulillah kita udah sampai ke Kuningan. Sebelumnya juga mohon maaf ya Pak ya, kita baru datang karena abis dari luar kota, Lubuk Linggau, Palembang, kita muter-muter gitu. Nah, boleh diceritain gak Ibu awal mula kronologis adik Ana? Awalnya sih cuma bintik-bintik tai lalat, cuma kan gatel gitu ya, dikirain tuh tai lalat, kan baru timbulnya 1-2. Pas gitu nambah usia. Timbulnya di mana, Bu? Timbulnya di bagian hidung. Oh, di bagian kan hidung. Itu kan paling parah di bagian hidung. Oh, terus? Pas gitu saya pisahin rumah sakit daerah. Katanya ini mah ibu alergi sinar matahari. Saya kan baru denger ya ibunya ya gitu. Alergi sinar matahari itu apa gitu. Pas saya bawa lagi ke rumah sakit daerah yang paling jauh dari sini ya Pak ya? Iya. Yang di Cirebon. Ibu ini alergi sinar matahari, katanya harus dibawa ke Bandung. Pas itu anak pas dibawa ke Cirebon, PJS ya Bu ya? Yang bagian mata emang? Udah saya tunda aja dulu lah, pengen bikin dulu PPJS gitu. Pas itu kan dibikin PPJS dari pemerintahan udah 1 tahun, udah hampir 2 tahun belum ada gitu. Pas ada program dari kampung bapaknya, pas gitu ikutlah daftarin anak gitu. Alhamdulillah 4 hari jadi. Pas gitu dibawa ke Bandung, harus lama lah di Bandung, hampir ada 4
bulan baru ada tindakan operasi, itu cuma operasi kecil untuk ngambil sampel ya, tumor ganas apa bukan. Terus akhirnya ya itulah nam, udah diambil berapa bulan itu langsung diambil ya mah di bola mata itu kepala, pertama kan di kepala bagian benjolan segini, terus luka di bagian sini. Terus setelah itu operasi di mata dulu sini, operasi mata. Iya, kayaknya udah diambil si bola mata tadi. Oh, kenapa, Pak? Udah diambil bola mata sama hidung. Tulang hidung juga udah dibuang. Dua kali yang di mata sini itu. Yang di mata sini mah dua kali operasinya. Pembuangan. Karena waktu bulan kemarin ada timbul lagi benjolan di sini. Tadinya mau dibuang sekelopak segini, cuman saya nggak bolehin gitu. Takutnya teman-temannya pada minder, takut. Iya, betul. Kalau dokternya menyarankan harus dibuang sama kelopaknya gitu. Cuman orang tua nggak. Kayaknya kan nggak, pasti kelihatan ininya. Oke. Jadi sekarang yang sebelah kiri aja? Iya. Iya. Jadi yang sebelah kiri juga penglihatannya kurang. Nggak jelas, makanya nggak bisa sekolah anak. Kalau sekolah juga percuma, tangannya harus dipagangin sama mamanya kayak sekolah PAUD gitu baru bisa. Paling jarak 50 meter, 50 cm ya, Mak? Iya. Makanya kalau beli sepeda juga yang ada rodanya biar ada gak ada yang itu apa sih nahan gitu ya, karena itu kan rodanya rusak jadi gak boleh keluar landek, takut. Oke. Jadi kalau mata sebelah kiri melihat tapi kurang jelas. Iya. Ya, paling lihat penjelasan segini mah paling dekat. Diagnosa dokter hasilnya seperti apa? Ya kalau katanya sih ada tumornya kalau di bagian mata. Tumornya. Iya. Terus sisanya? Ya harusnya sih ya terus di kemo, cuman kita ke Hasan Sadikin nggak ada obatnya. Belum ada obatnya. Jakarta? Belum pernah ke Jakarta. Oh, belum pernah ke Jakarta. Ini iya. Bulan kemarin juga habis operasinya Pak ya, pembuangan benjolan, habis dibuang bola mata. Pas itu pakai bola mata palsunya tuh kurang nyaman. Kenapa ya kok si Ade sakit terus gitu bilangnya, nggak nyaman mah, nggak nyaman. Pas saya buka ada benjolan kecil gitu ya, udah saya kontrol, katanya kalau misalnya ada perubahan cepet bawa ke sini. Pas makin lama tuh perubahannya cepet banget gitu, tumbuh besarnya sampai segini ya Pak ya gedenya. Di bagian yang ini yang udah dibuang padahal mah. Jadi luka-lukanya itu tumbuh dari mana Bu? Mana? Yang maaf, di bagian ini kening? Ya itu kalau suka tumbuh sendiri. Ini dipotongin terus sama mamahnya. Ya itu kan tadinya panjang. Suka sakit enggak? Kadang kalau misalnya kesenggol dari bawah masih kesini sakit. Kalau misalnya lagi tidur mamah anak suka diguntingin, kasih minyak baby oil gitu sedikit. Kadang-kadang dia kerasa sedikit gitu, baru ih mamah lagi ngapain gitu. Udah dilepas. Yang ini juga sering lepas, tadi juga ini habis dilepasin sambil dikompres. Jadi tulang hidungnya diambil Pak? Iya ya. Kenapa? Karena ada sel tumor. Udah habis sama tumor ya Pak? Iya. Jadi, insya Allah rencananya kata dokter sih udah usianya dapet baru dibikin hidung palsu gitu. Kemarin itu juga mau dipasang tulang hidung, cuman mau ngambil dari tulang rusuk itu ukurannya masih kurang gitu. Karena masih kecil kan? Iya. Takutnya robah katanya ya. Kalau kemarin ada 70 cm bisa gitu. Mengambilnya kan rencana dari tulang rusuk itu. Nah jadi ini kanker kulit ya Pak? Iya. Ini satu badan? Enggak. Di area yang bagian yang terbuka aja. Oh, bagian yang terbuka aja? Iya. Dikirain tembok kayak gini aja, di bagian wajahnya juga sama ya. Emang ini mah timbul benjolan. Operasi lagi ini juga bilang, mama
dokter capek dioperasi mulu, yang ngerasain anak bukan mama gitu. Cuma kan gimana lagi, itu kan caranya untuk menyembuhkan anak kan harus dengan operasi gitu ya Bu. Mama kan gak bisa ngapa-ngapain, cuma caranya berdoa gitu. Mudah-mudahan ada mujizatnya gitulah buat anak. Kadang-kadang ngomong, "Mah bisa sembuh enggak?" gitu. Mudah-mudahan ada mujizatnya bisa sembuh. Oke. Jadi anak, jadi sekarang gimana kalau di lingkungan Pak? Main enggak? Enggak. Udah enggak? Iya. Di batas paling kalau jam 5 sore ya boleh gitu. Ini aja paling main sama ponakan aja udah, sama yang lain mah pada dijauhin. Oh, udah dijauhin. Iya. Kayak minder gitu kalau main enggak sama anak. Saya berdua terus sama ponakan. Padahal ini kan tidak menular ya? Iya. Banyak ini masih pada ngeledekin, ada yang bilang anak orang gila. Ya Allah. Makanya sekarang terbatas aja lah daripada ini. Dede Ana lagi ngerasa sakit gak? Ngerasa sakit gak, Dede? Kalau misalnya itu agak sakit, kalau kompres perih, katanya jangan kelamaan, pedih. Tapi yang bagian ini sering keluar darah, Men? Di bagian itu kalau tidur, tiba-tiba ada darah, gitu, di bagian bantal, udah habislah bantal, kasur gitu, spray sama darah. Diminta ganti juga, biarin lah, cerita Ana, dah. Gimana lagi itu orang? Kan kalau tidur kan suka muntah. Jadi udah 3 tahun ini ya Pak? Iya yang parah. Yang paling parah. Sebelumnya ya biasa aja. Sebelumnya biasa. Dan di bagian mata udah 3 kali ya, mah. Pertama ngebersihin, dibersihin. Mm-hmm. Terus yang kedua diangkat bola mata satu. Terus yang ke satunya pernah sebesar gini sih kemarin itu ditunjukin benjolan agak ke dalam gitu. Yang terakhir mah kan harusnya dibuang juga ininya sih, kelopak mata ini. Orang tua nggak ini. Nggak tega ya. Nah Dede, anak cita-citanya apa nih? Anak mah nggak mau bilang, kalau bilang malu ini mah kalau ada. Oh kalau ada orang malu ya? Iya. Mm-hmm. Kalau ada orang baru tuh malu anak mah, belum kenal sih. Gak apa-apa, ini Tante Novi ya. Ini itu Tante Novi ya. Oke. Suka minder. Iya pasti suka minder. Ini anak keberapa Bu? Kedua. Oh anak kedua. Iya. Cuman yang kesatunya nggak ada. Tadinya prematur sih. Oke. Jadi Dede Ana ini tipe anak yang suka ngeluh nggak Bu, sakit gitu enggak ya? Kuat. Alhamdulillah. Paling nangis ya kalau lagi dibersihin itu lukanya baru. Tapi yang paling parah ya di bagian muka aja Pak. Iya. Kalau badan nggak ada. Enggak. Oh, dulu kan dari kepala juga sih, tapi mamanya kadang-kadang suka ngasih sama ada kompres gitu ya, kering. Mama di kepala juga di sini, habis dioperasi yang di sini udah. Nah ini mau ada rencana dibawa ke Jakarta atau gimana Pak? Nggak tahu ini belum. Nggak tahu ya dari Bandungnya sih masih sampai ya Pak. Kalau nunggu ke Bandung lamaan nggak Pak? Lumayan prosesnya. Iya prosesnya lama. Iya. Hasil-hasil dari rumah sakit ada Pak? Ada. Boleh lihat nggak Pak? Ada. Ibu ini udah pernah ada bantuan belum Bu? Ya. Dari yayasan, dari relawan, udah pernah belum? Ya. Hah? Iya. Kurang dengar Bu, saya Udah pernah dapat bantuan dari yayasan gitu? Udah sih, waktu pertama berangkat ya Pak ya. Iya. Dari yayasan apa? IBE. Yayasan dari kita bisa ya Pak? Dari kita bisa. Kita bisa udah. Kita bisa. Oh, udah, dulu, udah. Gitu waktu pertama berangkat tahun 2019.
Oh, kita bisa udah ada? Iya. Yeah. Oh, udah pernah. Terus dari yayasan gitu? Ya, pencairannya sebulan sekali 2 juta. Kadang-kadang 2 juta tuh kurang gitu ya, kan kebutuhan anak kan parasol kadang-kadang lebih dari jajannya. Nanti langkah selanjutnya akan ada tindakan apa lagi, Pak? Bu. Ini rencana Bu. Operasi ini. Operasi lagi? Iya. Yeah. Jadi operasi yang keberapa nih? Ada 15 kali mungkin ya. 15 kali? Iya. Yeah. Soalnya udah berapa kali, makanya lebih nggak tahu kurangnya, soalnya nggak hitung. Yang di bagian mata aja udah berapa kali? Bagian mata 3 kali. Hmm. Nah, kalau yang ini mah ada 15 kalian mah. 15 kali. Yeah. Cuman waktu parah-parahnya yang ini nih, kan ini yang kulit ini ngambilnya dari sini nih. Hmm. Habis operasi ini udah kering, operasi lagi penutupan ini ngambil dari sini. Yang ini aja 2 kali operasi. Ini kan bulu. Karena dari waktu itu kan tutup kan kulit yang di sininya pas buka perban gagal malah ke bawa sama perban. Hmm. Akhirnya di nggak dipakai kulit ini mah. Ini juga suka keluaran bulu panjang diguntingin. Itu juga kalau dari dokter menyarankan harus di biar nggak tumbuh bulu itu laser. Di laser, operasi laser gitu. Tapi nggak ada di Hasan Sadikin mah ya Pak. Ini. Tumbuh bulu di mana Bu? Ini di hidung. Iya. Yeah. Di sini tuh bulu semua itu kan habis dicukur kemarin. Oh itu. Jadi bulunya itu ngambil dari mana Pak? Ini kan ngambil kulit. Oh, dari kulit sini. Kepala, yeah. Makanya numbuh ya? Iya. Yeah. Oh, gitu. Kakaknya umur berapa, Pak? Hmm? Kakaknya umur berapa? Pas cuma 2 bulan waktu itu umur saya. Oh, jadi ini yang pertama lah? Iya. Yeah. Gitu, yang sebelumnya meninggal? Iya. Yeah. Nah, jadi Ibu setelah tahu tahun 2013 ya, yeah. Adik Ana sakit, gimana Bu perasaannya? Gimana ya, pokoknya kalau lihat Ana sakit, gitu. Misalnya memah-memah. Teman-temannya pada lihat jijik gitu ya, lihat Ana tuh, soalnya kan di sini lukanya basah. Hmm. Keluarkannya gede, pas gitu berhenti. Sekolahnya, ya pertama sih nangis gitu ya di rumah sakit, kata bapak anak, udah gak usah nangis, kita mah berdoa aja gimana lah, gimana gitu ya kan. Soalnya bukan kita yang mau, ini kan dari Allah kita yang ngasih. Kadang suka bilang sama bapaknya, kenapa kok beda sama yang lain gitu ya, anak saya mah ada kekurangannya banyak gitu ya. Udah dibuang bola mata, keluaran benjolan-benjolan. Sekarang gimana lah, sedih gitu ya, kalau anak-anak yang lain mah normal gitu, bisa sekolah, bisa main sama temen-temennya, kalau ini mah di rumah aja gitu. Karena nggak ada yang mau nemenin Pak? Iya, kalau dijauhin. Dijauhin? Iya. Nggak ada temennya di sini, siapa temennya? Nggak ada. Suka ada yang bilang mukanya kayak juri gitu ya. Udah, jurik itu apa? Setan, oh. Muka setan, mukanya kayak setan gitu. Anak orang gila. Kan kadang-kadang mama Ana lagi sholat juga. Nek gitu ya. Ini anak kan anak-anak manusia, punya mama, punya bapak gitu ya. Jangan bilang-bilang anak-anak orang gila gitu. Orang tuanya kan masih normal, masih bisa itu apalah gitu. Jangan bilang anak-anak orang gila. Kadang-kadang ditemui ada yang bilang mukanya kayak setan, suka bilangnya kayak gini, sedih gitu ya. Kalau sekarang juga kalau pakai kita bawa ya ke pasar apa ya, suka banyak yang pada ngeliatin gitu.
ngeliatin juga kadang-kadang pada lari gitu ya, kayak mau diapain gitu sama anak saya, padahal anak saya tuh nggak apa-apa. Ini mumpung Bapak dikasih kesempatan, kalau misalnya Bapak mau mengutarakan isi hati Bapak yang selama ini dari 2013 sampai 2022 sekarang tentang adik Ana gitu, untuk lingkungan sekitar, untuk bukan cuma lingkungan sekitar ya, mungkin kalau Bapak lagi ke pasar atau ngajak adik Ana makan di luar atau ke mall, kan suka memandang kan sebelah mata ya Pak. Apa yang mau diungkapkan sama Ibu dulu? Ibu mau ungkapin apa Bu? Ya kalau mana mah jangan dijauhi ya. Yang depan ini namanya juga anak gitu ya, namanya juga anak kecil mungkin belum tahu gitu ya. Tapi kan seharusnya orang tuanya kan mengajarkan sebenarnya, nggak boleh kayak gitu. Itu kalau sering Bapak Ana memaranin itu ya, maranin juga langsung sama orang tuanya, suruh bilangin lah itu anaknya. Enggak, tapi Mama Ana mah waktu suka bilang sama Nok, jangan. Kalau bilang sama Bapak pasti suka diomelin gitu ya, anaknya suka diomongin, gua kan diomelin, jangan kayak gitu gitu ya. Tapi kan Mama Ana mah takutnya gimana gitu lah kalau sama tetangga gitu ya, takutnya tetangganya nggak suka sama kita. Ibu gitu ngejaga, masih ngejaga perasaan. Tapi kan kalau kita mah udah nggak apa-apa lah, emang kondisi anak saya kayak gini gitu. Oh ya Allah, Masya Allah Ibu. Kalau Bapak ya tetap gimana pun namanya anak, masa dihina-hina gitu ya. Mama Ana mah. Ya, kayak di mana ya, perasaannya itu kayak. Betul, saya bisa merasakan sakit hati lah jelas ya. Saya bahasa kasarnya punya anak asuh aja, kalau misalnya dihina-hina atau dicela-cela, saya maju paling pertama. Itu anak asuh, apalagi ini anak darah daging Bapak sendiri sama Ibu. Terus dengan kondisi ini kan spesial, ujian dan takdir dari Allah, kita bisa apa sih? Cuma bisa menerima semua ya Pak. Kalau kita samperin ya, namanya penyakit kan nggak tahu, kita juga pengennya sih ya kayak normal gitu. Udah Pak, jangan diperpanjang lah, zaman juga anak gitu. Paling Mama Ana suka ngomel-ngomel sambil masak ya. Siapa Nok yang suka ngeledekin Nok? Suka disebutin ya namanya itu mah. Udah biarin, makanya jangan main keluar, diam di rumah gitu. Nok kan punya penyakitnya, gak boleh kena sinar matahari. Gak Nok cuma pengen main mah gitu. Jadi Bapak kerja jualan apa Pak? Jasuke. Jagung susu. Oke, jagung susu keju. Di mana? Di dekat sini? Enggak, keliling. Oh, keliling. Keliling sekolahan. Sekarang kan sekolahnya lagi libur. Kalau minggu mah sepi gitu ya. Cuma kayak buang-buang modal kan, suka dibawa pulang lagi gitu. Kalau minggu mah, kalau hari Senin itu kan masuk sekolah. Kadang besok jualan. Cuma kan kalau jualan jasuke itu cari jagungnya tuh susah. Kadang ada, kadang enggak gitu. Kalau misalnya beli sekalian agak banyakan, kalau buat besok-besok kan enggak enak, malah tambah enggak laku. Jadi penghasilan berapa Pak setiap hari? Ya kita sekarang mah paling 120 itu juga itu kotor belum semua-semuanya. Iya, yang modalnya kan lumayan juga. Iya, susunya, kejunya, jagungnya. Ya paling kebagi 30.000. Oh, 30.000. Iya. Pernah ngeluh nggak sih Pak sama hidup? Ya, ngeluh. Tapi gimana, udah mungkin rezeki kita segini gitu ya. Kadang-kadang jualan juga dari warung. Kadang-kadang suka ngelupan. Oh, ini warung cuma, Ibu? Iya Pak, cuma capeknya aja, nggak ada buat kitanya. Iya, gitu. Masalahnya kan bikin warung. Mau berhenti aja, jualan capek. Buat anak daripada jajan keluar, suka ada yang ngeledekin. Hitung-hitung buat anak aja. Udah katanya buat anak aja ngambil jajan, kan kalau keluar kan kita harus punya uang kan, kalau misalnya nggak punya uang kan bisa ngambil dari warung gitu. Kasiannya kadang suka ada yang ngeledekin, jadi daripada keluar gitu. Tahu-tahu pas pulang laporan ada yang ngeledekin, ada yang ini harusnya dikasih semangat biar anak itu cepat sembuh. Betul, kalau ada yang ngeledekin gitu kadang
anaknya malah nggak ada yang semangat gitu. Jadi ngedown ya mentalnya. Iya. Ana semangat ya. Ya pinter ya. Ya kalau pengen sembuh gimana? Biar cepat sembuh. Ini juga kalau ada yang baca Al-Qur'an di sini ya, kalau sore ngikutin, cuma dengerin ponakannya aja ngajar ngaji gitu ya. Nok mau ngaji, wah kelihatan. Cuma dengerin aja gitu. Tapi kalau dari dekat gitu kelihatan enggak sih adanya? Iya kan cukup segini aja gitu ngelihatnya. Kalau misalnya kan sekarang lagi daftarin sekolah SLB ya, gurunya juga kayak gak bisa ngajarin apa gimana ya Pak, ya udah gak kesini lagi soalnya. Udah gak kesini lagi. Soalnya apa, kan si mamanya bilang. Tadinya pengennya sih secara yang timbul gitu. Kan kalau misalnya nulis tuh A-nya di mana, B-nya di mana. Belum ada. Jadi jaraknya jauh, cuma emang nulisnya benar, cuma gak di tempat posisi misalnya nulis ayam gitu ya. Gak sejajar gitu, jadi A-nya mana. Eh di mana? Oh, Braille ya, huruf Braille harusnya ya diajarin. Nah, nih guys, jadi sekarang tanggal berapa? Tanggal 9 Oktober 2022, saya Pratiwi Novianti dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ingin menyerahkan donasi untuk adik Ana yang sudah kita open selama 3 hari. Dan mohon maaf sekali lagi untuk para orang baik yang sudah berdonasi, saya baru menyerahkan hari ini dikarenakan saya juga harus mengurus orang terlantar di luar kota. Jadi makanya kita kemarin menyelesaikan dulu di daerah Palembang, Linggau sudah selesai. Dan kita baru ke daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Besok kita mau ke Garut, Tasik, dan Sukabumi. Ya, jadi Jawa Barat selesai, baru kita ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gitu. Nah, ini kita serahkan Ibu sebesar 7 juta rupiah. Semoga bisa bermanfaat untuk adik Ana dan juga keluarga untuk berobat adik Ana ya. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama adik Ana. Ibu, semoga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah dalam pengobatan adik Ana, bisa pulih seperti sedia kala, dan mohon doanya juga yang nonton tayang ini baca Al-Fatihah untuk adik Ana. Saya percaya dari ribuan, puluhan ribu, atau mungkin jutaan orang yang nonton tayangan ini bisa tulus serta mendoakan dengan keikhlasan, dan satu atau dua orang insya Allah bisa dijawab oleh Allah untuk kesembuhan adik Ana ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf ini kita harus pamit karena kita harus bantu ODGJ juga di daerah sini. Insya Allah kita akan bawa ke Jakarta dan lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan. Doakan juga untuk saya dan tim, kita relawan sosial atau relawan jalanan yang berusaha memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan, siapapun itu, mulai dari yatim piatu, duafa, ODGJ, mungkin orang yang sedang sakit dan fight untuk sembuh, siapapun itu, selama kita mampu dan bisa, kita akan lakukan yang terbaik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wondering when it changed.